Alright, hari Ahad yang lepas, okay, aku pergi tengok konsert Alan Walker, Walkerverse finale di Kuala Lumpur. Alright, apakah review aku terhadap konsert ini? Aku banyak kali pergi konsert tau. Konsert lokal, konsert luar negara adalah few. But I have never been to a concert yang macam ni. Dia bukan live, dia live music, cuma dia aku tak tahu tang mana live dia. Dia live music tapi aku tak tahu tang mana sebab dia seorang je dan dia buat DJing. This is the first time aku pergi tengok konsert DJ. Okay. And kau tahulah lagu-lagu DJ Feng Tao, okay, jedak duduk semua ni memang jumpy. Banyaklah jumpy. Especially lagu-lagu Alan Walker, banyaklah lagu-lagu popular dia dimainkan. Dan juga bukan lagu-lagu dia juga, lagu-lagu famous kat luar sana dia remix kan dengan style dia kan. So it was quite good. Cuma bass dia kuat tau. Dia macam ni lah. Dia sebab aku pergi konsert biasa, bila aku duduk kat standing punya part tu, I was feeling the bass, but it's not that loud. Aku tak pasti kenapa. Sebab kalau aku pergi konsert band, something yang kau main apa, drum bass yang betul, bass yang sebenar, kau boleh rasa tau dia punya tempat tu bergegar. Okay. Walaupun kat dada aku ni memang bergegar-gegar dengan dia punya bass, cuma aku nampak macam dia tembak ke atas, dia tak tembak ke lantai. Aku tak rasa lantai tu something yang ikut bass. Macam mana flat dia. Aku tak tahu lah, mungkin perasaan aku sahaja ke. Tapi sebelum ni, contoh macam konsert Muse, local band, Dream Theater sebelum ni, memang akan rasa the whole stadium bergegar, the whole hall bergegar. Cuma yang ni macam, oh, manusia je rasa bergegar, the hall tak. Macam pelik ke lah sound system dia macam ni. But anyway, it was quite good. I would love it. Aku suka pergi ke konsert tersebut. Yeah, apa lagi tentang konsert ni aku pun tak tahu. Aku nak explain satu-satu lagu pun tak guna kan, sebab banyak lagu popular Alan Walker, lagu-lagu yang lain dia remix. So, oh, cuma yang ni memang aku rasa macam kagum lah dengan konsert DJ semua ni kan. Sebab almost 1 hour and 30 minutes non-stop music. Tak ada rest, tak ada gap. Memang Alan Walker berdiri pacak kat situ, dia buat main the whole set 1 hour 30 minutes DJ punya song. Kau macam, bila nak rehat ni siang? Tak ada gap. Terus sampai dah sejam setengah. Memang aku rasa siapa yang fan Alan Walker dan juga lagu-lagu Feng Tao, DJ semua ni, memang akan appreciate this concert. For me, aku biasa-biasa lah, okay? Ada lagi concert yang lagi best daripada concert ni. Sebab aku type of that kind of music, live band music, live DJ ni aku tak berapa sangat. So, tapi as an overall experience, aku sangat berpuas hati. Best gila pergi concert Alan Walker, Walkerverse finale ni. So yeah, kalau korang nak pergi tengok concert Walkerverse ni, korang boleh tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zhaf yang akan datang. Thank you.